Sebelum ini, telah mengenai seorang menteri yang membuat kecoh di pejabat imigresen KLIA kerana dikatakan cuba melepaskan seorang wanita warga China yang ditahan oleh imigresen. Sebaik sahaja isu tersebut pula, menteri berkenaan mula tampil dengan mendakwa tujuannya ke KLIA adalah untuk membongkar salah guna kuasa dan rasuah di kalangan pegawai imigresen. Menurut menteri tersebut, beliau ada menyimpan bukti yang menunjukkan bahawa rasuah tersebut benar-benar berlaku. Masalah dia, dia orang tidak boleh communicate. Bila dia orang tidak boleh communicate, itulah dia orang bawa dia orang masuk pergi NTL. Kawai sendiri, ini wanita bagi tahu sebelum saya sampai, masih lagi ada satu pegawai, tiga paku yang tanya dia, bila boleh bayar wang? Kalau bayar, you boleh terus bebas. At the same time, dia bagi tahu, minta orang bagi 3,000 keluar. Bila-bila mau masuk boleh lagi, suruh dia bayar 3,000 lagi. Dan juga bayar visa processing fee 12,000. Selang beberapa hari kemudian, Perdana Menteri yang membuat lawatan ke KLIA telah memberi jaminan untuk menyiasat kes tersebut dan perbaiki apa yang berlaku dalam Jabatan Imigresen, namun tidak ada menyentuh mengenai warga China tersebut. Saya cuba teliti langkah-langkah diambil setakat ini dan saya lihat memang Imigresen buat respon yang sangat baik, yang positif. Yang kita harus kenal pasti ialah beberapa kelompok kecil yang masih tidak mampu membawa perubahan termasuk berdepan dengan beberapa tuduhan. Selepas siasatan terperinci daripada simakan CCTV dan juga kenyataan daripada orang awam yang berada di KLIA, akhirnya pihak imigresen memutuskan untuk membuat laporan polis kerana tahanan yang dibuat adalah mengikut prosedur dan peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Pihak imigresen juga menyatakan dakwaan menteri tersebut tidak berasas dan seolah-olah berniat jahat bagi menutup kesalahannya yang secara jelas telah menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugas mereka. Pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang menjalankan siasatan secara rasmi telah memanggil menteri dan wanita tersebut untuk diambil keterangan serta meminta menteri tersebut supaya menyerahkan bukti rasuah seperti yang didakwanya. Namun malang, menteri tersebut dikatakan gagal memberi kerjasama apabila wartawan dan orang awam yang berkumpul langsung tidak nampak kelibat menteri tersebut di pejabat SPRM seperti yang diarahkan oleh jabatan berkenaan. Yang menjadi tanda tanya, pada jam 3 pagi, ketika orang lain sedang lena tidur, kenapa menteri tersebut sanggup muncul di KLIA untuk bantu warga China? Namun kenapa enggan hadir pada waktu pejabat apabila dipanggil oleh SPRM? Kini ketika siasatan sedang giat dijalankan, secara tiba-tiba ketua pengarah SPRM mengesahkan bahawa wanita warga China tersebut telah lari meninggalkan negara ini berdasarkan simakan rekod pelepasan di KLIA. Apa yang sebenarnya berlaku? Menteri tidak muncul di pejabat SPRM, manakala wanita China tersebut secara tiba-tiba bergegas balik ke negara asal. Adakah imigresen yang tidak amanah dalam menjalankan tugas ataupun menteri yang cuba menipu rakyat?